Ada satu hal yang bikin Beta lekas pulang ke rumah. Hasa pinggir dapur, lur anto mama pun tungku kayo. Cium sayur daun kasbi santang pun bobo. Mata tak tutup setengah jua mo. Pung sadap apa jua sayang o. Waktu masih SD, anto mama jaga masa sayur jantung pisang. Anto bikin paling enak, paronto pun anak jantung hati yang paling tersayang. Ikan kuah kuning samangko, kanari anto ambor, papeda siap satu loyang. Talang panas-panas masuk poro, gunting papeda satu-satu pakai jari mae dan telunjuk. Sambil lihat papa mama, adik kakak duduk satu meja, itu surga yang paling manis sudah. Yang sekarang hampir susah bisa lihat akang lai. Meja makan su paling sunyi, su hilang fungsi lai. Kalau SMP, anto mama paling rajin masak bia manis dan bakasang. Antore laba meti dari pagi sampai panas tikang, asal dia bisa saloyang. Itu pulang beta surabus kasbi, papeda panas api, sambal susiap uji nyali. Deng seng lupa tanpa garang, paranto papa pun jari. Di meja makan kasiang, piring pagoda, galas hadiah bali rinso, deng sondo yang susah dikibengko, katung makan dan syukur banyak. Anto papa kalau sulia beta bia abis, anto biasa oporan to punya, asal supaya beta kenyang. Kadang, balong mandi air masing lai, beta subisa rasa asing air mata yang jatuh dalam piring. Tagal lia dong pun cara sayang katong. Waktu SMA, kalau pulang karoro, mama susiap masa ikan garopa. Akan pun mata yang macam rembulan, macam porsinar dengan tua, mama pun asap kayo lenggua ditungku. Kalau suri asap tambus atap tuh, matahari su tahu. Mama ada bakar cinta di katong pu rumah. Makanan paling sadap jamang itu. Bunga papaya campur rong kaspi. Tambah julung kering, tambah sambal, sudah. Keringat picak kembali. Sekarang su kerja, jauh dari mama. Mar aroma dapur, aroma masakan, aroma cinta yang tabakar tiap hari itu tetap menyala di beta memori. Ini rindu yang selalu jadi alasan beta mau cepat pulang kembali. Hasa tiris rumah, keker anto mama di dapur. Kata anto ada masa apa? Aduh, mama sayang hati babungai, beta rindu.